Oke, baik. So bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Oke, memang kena diri ke? Peganjat ke aku? Tahu dah, okey dah. Okey. Tak ada gambar. Tak ada gambar. Ada. Okey. So, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Azrin, Azani sama Moha kerana invite saya kan. Pertama sekali minta maaf lah. Sebab saya search location dia pergi hantarnya dekat sebelah sana. Kat mana dah. Tapi progresen saya rampai lah. So, tu pentingnya kau ke mana destinasi tu kena set. Kan? Sebab kalau salah set, dibawa pergi tu tempat lain yang daripada sepatutnya you nak pergi. Okey, baik. Sedikit saya punya perkenalan. Okey, hari ni sebenarnya bukan saya nak bagi motivation ke apa tau. Sebab saya ni bukan motivator. Selepas 16 tahun saya buat benda ni, saya tahu dan saya bukan motivator. Tapi saya adalah seorang practitioner. Practitioner ni maksudnya saya buat apa you buat, you pun buat apa yang saya buat. Jadi saya nak kongsikan apa yang saya buat, mudah-mudahan you boleh buat lebih baik daripada saya. Okay, tu je. Saya punya target senang je. Saya nak you kena buat dan kena capai lebih baik daripada saya. Okay, sedikit pengenalan. Okay, nama saya Abdul Aziz bin Riyadi, berasal dari Muar, Johor. Saya lahir pada tahun 1977. Tahun ni 42, next birthday 43. Belajar Computer Science UTM. Lepas tu saya kerja Hitec Padu buat IT. Kemudian saya jam pergi telekom. Okay, sebab jam income lah. Okay, telekom sambung juga. Lepas tu saya join Prudential tahun 2003 pun sebab yang sama, sebab income. Sebab kita expect bila jam company kita jam multinational GLC kan, government link company ni, kita expect income naik lah. Betul, income naik. Tapi sebenarnya bila kita value diri kita kan, bila saya value balik diri saya, saya rasa macam tak worth it. Bukan tak worth it sebab saya berkira ke apa, tapi lebih kepada saya rasa saya mampu untuk buat lebih because of saya punya potensi. Nanti saya akan share sikit benda ni, sebab benda ni sangat-sangat penting. Kalau tidak, macam berlian lah, macam berlian kan. Tu berlian tu ada dalam diri you masing-masing. Tapi sebab you tak kenal itu adalah berlian, jadi you biar je berlian tu. Kan? Sedangkan kalau kita kenal berlian tu, kita akan proses berlian tu, jadilah batu permata yang boleh dijual dengan harga yang sangat mahal. Okay? Nanti boleh tolong download ke video pasal berlian dengan mata pensel tu. Nanti cari . Okay? So, kemudian saya join Prudential. Tahun juga sebab income. Lepas tu tahun 2006 Pro BSN kan. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu saya konvensional. So selepas beberapa tahun kita negotiate dengan company negotiate dengan bank negara, maka dikeluarkanlah lesen. Dan beberapa company masa tu saya rasa 9 lesen baru. Salah satu adalah Pro BSN combine dengan Prudential, combine dengan BSN Takaful, dengan Bank Simpanan Nasional. So start daripada situ, 2016, 11 launch. Saya decide, dan beberapa masa tu under Ali Sraan, kita pun decide untuk switch kita punya business pergi ke Takaful Business. Sebab kita, selain daripada income yang kita cari, yang lebih penting adalah keberkatan. Okay, so next, jawatan sekarang di agency manager under Mumin Group. This is sedikit saya punya pencapaian lah. Okay, dan tu kat bawah tu dia punya total production and group saya. Dan insyaAllah saya pun tengah coach beberapa leader dekat Pro BSN ni untuk capai lebih baik daripada saya. Saya punya prinsip senang je. Siapa yang nak belajar dengan saya, dia punya target, dia punya pencapaian, dia mesti lebih baik daripada saya. Kan? Sebab kita contoh, kata kalau kita tengok kan, macam contohlah, macam saya kan, ayah saya orang kampung kan, mak saya orang kampung, belajar tak tinggi, tapi dia didik saya
Alhamdulillah saya lebih baik dari segi ekonomi pelajaran semua. Okay, so saya kena didik anak saya mesti lebih baik daripada saya. Macam mana mak ayah saya develop saya. So benda tu memang dah jadi macam kita panggil cycle tu memang kena follow. Kan? Dah jadi satu sebab, satu why. Kalau katalah saya develop orang, saya mesti pastikan dia lebih baik daripada pada saya. Okay? So kejayaan bukan hanya tengok you berjaya, tapi kalau boleh lebih baik daripada saya supaya dia punya kualiti tu tak turun. Kan? Contoh macam orang develop saya, saya berjaya, saya mesti develop orang lain, orang tu berjaya lebih baik daripada saya. Kan? Okay. Tu sedikit, kan? Okay. So topik hari ni sebenarnya lebih kepada macam mana nak drive all untuk Q4 ni lah. Okay. Tinggal berapa bulan lagi, basically 2 bulan setengah, kan? Betul tak? Okay. Tapi nampak baru-baru, kan? Muda-muda semua, eh? Siapa yang umur 25 ke bawah? 25. Yang pernah 25 saya tak nak. Sekarang. Yang pernah 25 saya pun pernah 25. Ha, 25 ke bawah. Sekarang. Oh, ramai, eh? Jumpa kata tinggi sikit. Bangun. 1, 2, 3, 4, 6. Oh, dahsyat lah. Oh, mula-mula lagi. 25. Ramai, eh? Oh, bagus ni. Grup ni saya rasa one day boleh jadi one of kita panggil satu pasukan yang perlu dipandang lah. Sila duduk. Yang lain-lain 30, 25 sampai 30, mana 26? 26 sampai 30. Okay, bangun. Okay. Ha? 30 tahun lepas lah, tahun lepas. Okay, sila duduk. Okay, so you nampak tak? Ni untuk leader ni. Eh? So, you ada big potential. Sebab apa? Sebab market kat Malaysia ni, dia sangat luas tau sebenarnya. You tahu tak sebenarnya tahun lepas, berapa penetration market dekat Malaysia ni? Ha? Berapa persen? Siapa pergi conference itu? Takaful conference? Convention ataupun apa? Takaful apa ni? Takaful convention itu. Siapa pergi? Ya, Cik Wan Samsul cakap apa? Berapa persen? 14.8. Tahun ni? Tahun 2017 14.8. Tahun 2018? Naik 15.2. So 0.4% sahaja. Kan? Sedangkan rakyat Malaysia population bertambah. Betul tak? Ha. Saya rasa muzik tu tak apa, tak payah. Ha. Sebab saya terganggu macam nak nyanyi pula. Ha. Okay? Tak apa. Slow je habis. Slowkan habis. Okay, baik. Jadi, you just imagine, kan? Dan you pula masuk umur-umur 25 ke bawah, 26 sampai 30. That is your market sebenarnya. Macam mana saya masuk dulu. Kan? Saya masuk umur 26. 23 tu umur 26. Dan apa yang buat saya nampak benda ni boleh kita panggil jadikan career sebab beberapa perkara, kan? Yang ni you mungkin boleh tulis lah. Yang pertama sekali adalah dia punya market potential. Okay, kalau kita jual barang, kan, kita jual barang, yang penting barang tu ke ataupun orang yang beli barang tu? Orang, kan? Kalau katakanlah you tak ada barang tapi you ada orang yang nak beli barang tu, kan, you boleh cari tak barang tu untuk jual kat dia? Boleh. Tapi kalau you ada barang nak jual tapi tak ada orang nak beli, you faham maksud saya? Okay. So maksudnya kenapa saya nampak benda ni boleh pergi jauh, masa saya 2003 tu pun saya nampak sebab market potential tu, nombor satu. Sekarang ni, even sekarang ni, saya jumpa dengan beberapa orang yang nak belajar buat bisnes lah. Tanyalah, saya nak buat bisnes tapi tak ada modal lah. Kan? Dia masih lagi mentaliti kalau nak buat bisnes mesti dengan modal. Mesti kena barang, produk. Tak payah. Sekarang ni, zaman millennium ni, bisnes pelik-pelik. Tapi kita punya, dah lama dah pelik. Kan? Tak ada barang pun. Mana ada barang? Kita jual advice je. Kita jual idea je. Betul tak? Dan kebanyakan bisnes kadang-kadang lepas 5 tahun tengok-tengok dah tak ada dah. Siapa pernah guna Uber dulu?
Pernah? Siapa pernah guna Uber sekarang? Dekat Malaysia? Kenapa? Tak ada dah, kenapa? So, kena bought over by Grab. So, macam tu lah. Sebab tu kalau kita tengok, kan, Prudential saja dah ada kat Malaysia berapa tahun? 95. Ha, kalau yang satu lebih tu dekat World lah. Okay. Company lain, ada company lain yang more than 100 years. Kan? Pun masih market masih besar. Tak habis-habis. Sebab apa? Sebab market kita very simple. Ada yang pergi, ada yang datang. Ada yang pergi, ada yang datang. Sebab tu saya nak you kena firm dengan benda ni. Solid dengan belief ni. Kan? Sebab market kita sangat besar. Siapa yang setakat masuk, lepas tu dia nampak benda lain, okey sebenarnya nak buat benda lain. Tapi pada saya, saya cukup puas hati dengan benda ni sebab business insurance ni sangat simple. Kan? Sangat simple. Market adalah besar. You perlu upfront duit tak? Contoh macam, okey saya nak close satu bulan 30 orang katakan. Saya kena letak duit dulu kat Brubesen. Kan? Lepas tu baru kita cari client, baru dia dah tolak duit tu. Perlu tak? Tak perlu. Let's say macam you nak jual barang lah, jual barang. Kan? You ambil daripada HQ katakan. So you kena upfront duit tak untuk dapat benda tu? Kalau tidak? Boleh dapat barang? Tak dapat. Ini tak payah. Sekarang ni borang pun tak payah. Sebab apa borang tak payah? Dah pakai iPad. Dulu berebut borang tau. Kan? Siapa pernah rasa pakai borang? Pernah tak? Pernah sekali tu borang habis? Ke korang tak pernah? Ha, kalau kat Perubat SM, kalau dekat kita orang memang selalu habis. Bukan salah tulis, memang tak ada stok. Sebab because dia kata, contoh yang paling ketara, saya tengok tahun bila yang masa Amerika Kat nak buang HBU. Yes. Oh, itu memang hot lah. Sampai terpaksa pergi, kita orang terpaksa pergi branch. Branch Perubat SM. Kan, kita tengok mana-mana yang branch yang dia tak nak borang kan, kita ambil borang. Kan? Ha, begitu hotnya tahun tu. Kan? Dan market masih sama sampai sekarang. Sekarang different pula. Sekarang dengan company buat macam-macam kan. Sebab tu you kena faham satu benda. Business ni nombor satu is market potential. Nombor dua kan, dia punya very low capital. Siapa masuk sini nak masuk, dia kena bayar sampai 1,000. Ada? Siapa ke masuk agensi ni, dia kena bayar training untuk agensi. Agensi dia kena charge, ada charge ke? Ha, nampak? Siapa yang baru graduate? Baru graduate? Bila graduate? Minggu lepas. You ambil course apa? Mechanical. Siapa bayar tanggung yuran? Mara. Loan ke beasiswa? Loan. Berapa banyak loan? Total RM80,000. RM80,000? Tapi kena bayar dalam 20% je tu. Nasib baik. Itu kadar subsidas lah. Siapa yang PTPTN full bayar? Berapa? 30,000. Yang baru kan? Ini dah lama dah kan? Yang baru. Nampak. Nampak dia lebih lama tu, nampak. Saya perasan dia lebih lama tu. Bakal grad? Okey, ini okey, berapa? 27. 27, ambil kos apa? Marketing. 30. 30? Dah grad ke belum? Dah. Bulan 8 tahun lepas. Okey, berapa? Total pinjaman? RM60,800. Kos apa? Finance. Okay. So saya nak tanya. You buat marketing. You dah survey tak? Kerja sales marketing. Kalau kerja barang gaji lah. Berapa gaji dia bagi? Per bulan. 2.5 hingga 2.6. 2.5. Fresh graduate 2.5. Yang belakang siapa nama? Yang belakang siapa nama? Afika. You dah survey. You dah kerja sebelum ni? Pernah kerja. Pakai you punya degree? Degree. Okay. Berapa gaji? Fresh graduate. 1.6. Nampak? Saya tahun 2000 gaji saya 1,800. Tahun 2019 masih lagi dekat 1,800. You faham tak? Sebab tu tak apa, you belajar degree sebelum belajar, okey, tak ada masalah. Kan? Tapi jangan stick dengan saya nak buat jadi mechanical engineer juga. You nak jadi bahagian sales marketing untuk company pula. Untuk company yang bukan yang makan gaji, bukan commission based. So you kena tukar mindset. Sekarang ni tak boleh. Sekarang ni siapa pernah baca satu artikel dekat Harian Metro pasal yang akan ada berapa juta pekerjaan
kan, pada tahun 2022 akan pupus kan, dan wujud pula pekerjaan baru. Kan? So jadi you kena faham benda tu, itulah future dia. Dan uniknya kita punya business ni berapa tahun dah? Kan? 95 tahun, dan kerja tu masih ada lagi untuk sampai tahun 2022 ikut forecast paper tu lah. Kan? Tapi selagi kita perlu deal dengan manusia, kan, selagi itulah kita diperlukan. Kan? Memang mesin boleh buat, kan, tapi mesin satu benda dia tak ada. Robot satu benda dia tak ada. Dia tak ada apa? Dia tak ada feeling. Dia tak ada feeling. Dia tak ada emosi. Kan? Memang boleh robot dan sebagainya, tapi semua dia tak ada feeling. Dia robot, kan? Ha, itu kelebihan kita sebagai manusia, dan kita punya business is deal dengan manusia. Sebab tu saya nak you dah masuk benda ni, kan, you kena grab kuat-kuat, kena pegang kuat-kuat, kena believe, dan you kena buat betul-betul. Kan? Sebab saya alhamdulillah lah, sebab saya bila saya tengok saya punya perjalanan hidup, saya tak bukan tak sempat. Saya tak ada tahun-tahun yang saya kita panggil menyesal because saya buang-buang masa, tak ada. Kan? Setiap tahun kalau cuti ke apa, saya mesti buat something sama ada untuk dapat